Hai hai semuanya. Dunia maya dibuat geger dengan unggahan video yang memperlihatkan keranda jenazah digotong sambil berlari. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok @samsulhidayat6398 dan mendadak dibagikan di berbagai akun anonim lainnya. Ngawangun. Terlihat dalam video, sejumlah pria mengangkat keranda jenazah sambil berlari. Ada pula warga sekitar yang turut mengantarkan jenazah tersebut. Menelisik dari kolom komentar, seorang warganet yang mengetahui prosesi itu berkata bahwa sosok jenazah dalam keranda itu bernama Syahroni. Diketahui, sebelum meninggal Syahroni menjabat sebagai seorang kepala desa di daerah Kluwut, Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Ngawangun. Syahroni meninggal pada 11 Desember 2021 lalu. Salah seorang saksi dalam video tersebut berkata, jenazah saat digotong terasa sangat ringan. Bahkan saking ringannya seperti tertiup angin. Padahal beberapa saksi hidup almarhum mengetahui bahwa almarhum berbadan gemuk. Ada pula yang mengatakan bahwa Syahroni adalah sosok yang baik, istiqomah dan rajin sholat ke masjid. Bahkan salah seorang warganet berkomentar, dalam video terlihat keranda jenazah seperti tertiup angin. Nah guys, itu tadi video viral tentang keranda jenazah yang dibawa sambil berlari. Bagaimana pendapat kalian tentang kejadian tersebut? Jangan lupa berikan komentar kalian di bawah ini ya. Ngawangun.